Oji, baik dulur tani dimanapun Anda berada, saya menanam tomat Rania F1 dari Iji Tani karena beberapa alasan. Di antaranya ini tomat Rania, karakter daunnya sangat tebal, lebar, sehingga tidak mudah terserang Phytophthora, busuk daun, ataupun Alternaria, atau kalau di sini dinamakan ngerakas. Sementara untuk karakter buahnya ini sangat-sangat besar, merata sampai atas, dan warnanya merah mantap. Ini sangat disukai oleh pengepul ataupun pedagang di sini. Dan untuk batangnya ini sangat padat, kuat, sehingga tidak mudah terserang penyakit busuk batang, atau kalau di daerah sini dinamakan bledos atau gembos. Maka buat dulur-dulur tani di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk menanam tomat Rania, karena sudah berkali-kali saya membuktikan dibanding dari varietas lain, tomat Rania lebih mantap.